الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Selain semua muslimin muslimat rahimakumullah. Semoga berkati majlis pada malam ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala curi rahmat dan berkatnya. Sama-sama kita mulakan halaqa ilmu pada malam ini dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. شكر كحد الله سبحانه وتعالى. Pada malam ini masih lagi Allah Taala izinkan kita dapat lagi kita mengecapi nikmat-nikmat, khususnya nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah Taala lapangkan masa kita, Allah Taala berikan kesihatan yang baik. Mudah-mudahan dengan nikmat ini dapat kita gunakan bertujuan untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa Taala. Sidang jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam surah At-Taubah, yakni pada ayat yang ke-124. Firman Allah Subhanahu wa Taala yang berbunyi, wa idza ma unzilat suratun فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah yang bermaksud, dan apabila kami turunkan suatu surah, maka di antara mereka, yakni orang-orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambahkan imannya, sedangkan mereka merasa bahagia. Jadi firman Allah Subhanahu wa Taala ini sebagai mukadimah ustaz untuk satu tajuk yang ustaz akan bawakan kepada sidang jemaah, yakni berkaitan tentang tanda orang yang bahagia dan tanda orang yang sengsara. Yang dalam surah At-Taubah ini, yang mana Allah Ta'ala merakamkan di antara dialog orang-orang munafik yang mencabar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini dia berkata kepada orang yang beriman, bila mana turunnya surah ini, siapakah di antara kamu, yang ini orang yang beriman, akan bahagia? Maka Allah Ta'ala jawab di dalam surah yang sama, di dalam ayat yang sama, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Kamu nak tengok orang yang bahagia, kamu nak tengok orang yang tenang, kamu nak tengok orang yang duduk dalam keadaan yang tenang dan damai, bila mana Allah Ta'ala turunkan suatu surah kepadanya, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai satu mukadimah kita. Jadi kalau kita fikir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sejarah yang lampau yang Allah Ta'ala berikan tanda bila mana seseorang itu bahagia, bila mana Allah Ta'ala turunkan satu firman Allah Ta'ala, mereka beriman dengan firman tersebut. Nah, itu di antara tanda-tanda yang dahulu. Maka pada hari ini, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, sebelum ustaz kupaskan berkaitan tanda bahagia dan sengsara, kalau kita meneliti maksud bahagia ni apa ustaz sebenarnya? Kadang ada orang bertanya kepada kita, bahagia ni apa sebenarnya ustaz? Maka kalau kita melihat di dalam kamus dewan yang memperincikan maksud bahagia itu, bila mana seseorang itu masuk dalam suasana yang senang, dalam suasana yang aman, dalam suasana yang damai, dalam suasana yang gembira, itu dimaksudkan di dalam kamus dewan, kamu duduk dalam golongan yang bahagia. Alhamdulillah ustaz, saya pindah dekat taman ni, alhamdulillah dapat jiran yang baik. Dulu ustaz, saya duduk dalam satu perumahan, bergaduh je jiran-jiran saya ni. Bergaduh je. Saya dapat jiran yang bukan Islam, ustaz, satu cabaran. Ha, dengan baunya, dengan kebersihannya, rasa hari ni tak tenang. Tapi pindah, Allah Ta'ala beri rezeki pindah di sini,
saya dapat rasa tenang. Itu dimaksudkan dalam kamus dewan, kamu bahagia. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, ada juga di antara jemaah yang berjumpa dengan ustaz. Ustaz, saya bahagia bila mana saya dapat rezeki berumah tangga. Oh, ada orang tuan-tuan sekalian, nak bahagia dia nak berkahwin. Nak bahagia dia nak berkahwin. Nah, dan kita tanya tuan-tuan sekalian, siapa tak nak berkahwin? Semua nak penuhi naluri fitrah semula jadi manusia, semua orang nak berkahwin, semua orang nak bernikah. Ya, tapi adakah nikah itu membawa satu erti yang sebenar kamu boleh bahagia? Maka tuan-tuan sekalian, di Masjid Bandar Institute itu, dalam 2 bulan yang lepas, ada seorang pasangan suami isteri datang berjumpa dengan ustaz-ustaz. Kami ada masalah, kami perlukan kaunseling daripada ustaz. 2 orang pasangan suami isteri. Jadi tuan-tuan sekalian, ustaz tanya, apa masalah ni? Kami dah berkahwin 20 tahun, dah ada anak sebanyak 3 orang. Kami tak tenang ustaz. Balik bergaduh dengan suami. Suami tak nampak ceria bila mana pandang muka isteri. Jadi adakah itu hakikat bahagia? Maka ada di antara hamba Allah Ta'ala yang membuktikan di sini, bila mana kamu dapat nikmat berumah tangga, bukan satu tanda kamu akan bahagia buat selama-lamanya. Jadi datang seorang ulama menyatakan, bila mana ditanyakan kepadanya, apakah maksud bahagia? Ma makna as-sa'adah? Jawab ulama tersebut, as-sa'adatu walastu aras-sa'adah jam'ul mal. Kata ulama tersebut, aku tidak pandang orang yang bahagia itu adalah orang yang mengumpulkan harta. Kata ulama tersebut, aku takkan pandang orang yang mengumpulkan harta tersebut adalah orang yang bahagia. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita ni pelik daripada ulama tersebut. Eh ustaz, takkanlah tak bahagia, dia rumah saja ada 4 biji. Mustahil dia tak bahagia ustaz. Kita pandang kereta jenis orang tuan-tuan sekalian, oh, rumah tersebut ada 4 biji kereta. Kita kata, oh ini memang confirm hidup dia tenang, hidup dia bahagia. Belum tentu lagi tuan-tuan sekalian. Belum tentu lagi. Jadi kata ulama tersebut, walastu ara sa'adah jam'ul mal. Aku tidak pandang orang yang berlumba-lumba Allah Ta'ala berikan kekayaan harta itu adalah golongan yang bahagia. Akan tetapi kata ulama tersebut, walakin at-taqi huwa as-sa'id. Tetapi aku memandang orang yang ada sifat takwa kepada Allah, itulah orang yang bahagia. Allahu akbar. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ulama terdahulu, para-para sahabat terdahulu, tertariknya hatinya kepada ibadah kerana mereka mendefinisikan orang yang boleh ada sifat takwa, dialah bahagia. Sebab itu penuh masjid tuan-tuan sekalian. Sebab itu orang berlumba-lumba nak kejar majlis ilmu. Sebab itu orang berlumba-lumba nak menginfakkan hartanya ke jalan Allah. Sebab apa? Dia faham siapakah orang yang bahagia di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Iaitu orang yang ada sifat takwa kepada Allah. Allah yang dirahmati oleh Allah. Selain daripada pandangan ulama tersebut, ustaz juga ada mengkaji dan mencari beberapa ulama yang lain berkaitan tentang maksud bahagia tersebut. Salah satunya daripada definisi maksud daripada Al-Imam Al-Ghazali. Kata beliau, bahagia adalah apabila seseorang itu berada pada puncak ketakwaan. Jadi Imam Ghazali ini selari dengan makna ulama tersebut. Orang yang bahagia, orang yang tenang, orang yang Allah Ta'ala berikan ketenangan di dalam hati dan kehidupannya bila mereka itu berada di puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustaz, macam mana saya nak tahu orang tu berada dalam puncak ketakwaan? Maka lihatlah diri kamu dan sekeliling kamu. Bila mana kamu melakukan kebaikan, tak kala orang di sekeliling kamu itu masih lagi lena dengan kemaksiatan, maka kamu berada di dalam puncak ketakwaan kepada Allah. Bukan senang tuan-tuan sekalian. Orang sekeliling kita ni tak solat, kita solat. Bukan senang. Nah, bukan senang tuan-tuan sekalian. Adik-beradik kita yang kita tahu memang tidak menutup aurat, tapi kita ni pilih jalan menutup aurat, bukan satu perkara yang mudah.
Bukan senang tuan-tuan sekalian. Kita nak mengisytiharkan anak kami ni kami hantar ke pondok. Anak kami ni kami hantar ke pusat tahfiz. Dalam keadaan ramai di antara ahli keluarga kita memilih jalan untuk bukan ke arah jalan tersebut. Bukan satu perkara yang mudah. Kerana perkara tersebut tidak ramai orang suka. Sebab itu tuan-tuan pilih jalan takwa, maka kehidupan tuan-tuan Allah Ta'ala akan beri satu jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berlaku seorang jemaah yang di Masjid Bandar Instik tuan-tuan sekalian, ayah dia ni seorang juru terbang, pilot Air Asia, pilot tuan-tuan sekalian. Dia ada pangkat kapten. Jadi tuan-tuan sekalian dia berkongsi, "Ustaz, Saya ada tiga orang anak. Anak pertama saya perempuan, alhamdulillah umur 21 tahun, hafizah, hafal 30 juzuk. Anak yang kedua umur 18 tahun, baru ambil SPM, alhamdulillah habis juga 30 juzuk. Dan anak ketiga ni anak bongsu saya umur 16 tahun, barulah 20 juzuk. Ustaz tolonglah doa mudah-mudahan sebelum saya mati saya nak tengok anak saya ni habis 30 juzuk." Ustaz pun bertanya, "Abang, macam mana abang dapat kekuatan macam ni?" "Ustaz, benda ni saya minta pada Allah dan saya bertekad inilah jalan buat ahli keluarga saya." Tuan-tuan sekalian, dia kata satu cabaran yang sangat besar nak hantar anak ke tahfiz ni. Dalam keadaan dia seorang kapten, pilot. Balik ke kampung orang tanya, "Kamu hantar anak mana ni?" "Saya hantar dekat tahfiz." "Eh, kamu tu pilot. Tak nak jadikan anak ni macam kamu." "Tak apa, saya hantar dulu tahfiz, nanti dia nak jadi pilot, lepas tu dia jadilah," dia kata. Bulan yang pertama tuan-tuan sekalian nak hantarkan anak ni, ustaz, macam-macam kenah, tayar kereta pancit, kadang-kadang duit ada sahaja musibah, kadang-kadang duit tak cukup. Allah Ta'ala uji iman ni, sejauh mana kamu boleh berpegang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi buktinya bila mana Allah Ta'ala uji abang ni tuan-tuan sekalian, menghadapi satu ujian yang besar, iaitu COVID-19 yang stage 5 pada awal tuan-tuan sekalian. Kita awal-awal COVID tu mana ada vaksin lagi. Dia salah satu tuan-tuan sekalian pesakit stage 5. Sakit stage 5 tuan-tuan sekalian. Jadi apa kekuatan dia? Anak-anak dia lah tuan-tuan sekalian. Anak-anak dia ni hantar rakaman video WhatsApp, "Doktor, beri dekat ayah saya, biar ayah saya dengar. Doktor, tolong hantar video doa ni, doktor, beri ayah saya dengar." Dan pesakit tersebut, abang tersebut, dikatakan tuan-tuan sekalian telah ditidurkan. Dan doktor ni dia kata, "Haji," ini nama Haji Saleh tuan-tuan sekalian, "Haji, kami daripada barisan doktor dah menyerah, tak boleh buat apa-apa dah." Jadi inilah yang terakhir, Haji telefonlah keluarga Haji. "Haji, kalau dah ada wasiat ke apa, ceritalah kat dia, sebab inilah yang terakhir." Maka tuan-tuan sekalian, satu persatu wayangnya dicabut. Cabut tuan-tuan sekalian. Tapi terakhir yang dia dengar adalah doa daripada anak-anak dia. Doa daripada anak-anak dia. Jadi Allah Ta'ala berikan peluang yang kedua, bangun daripada tidur tersebut, bangun daripada koma tersebut, satu persatu Allah Ta'ala berikan jalan. Dan dia menangis sampai ke hari ini. Dia kata apa? "Ustaz, nikmat apa lagi saya nak cari? Nikmat apa lagi saya nak cari melainkan saya dengar doa daripada mulut anak saya sendiri." Tuan-tuan sekalian, itu kisah seorang pilot yang dia menyatakan itulah nikmat bahagianya bila mana saat terakhir, boleh katakan saat terakhir, Allah Ta'ala beri hujung-hujung dah nyawa dia. Pada waktu tu tuan-tuan sekalian, dia kata hidung ni dah tak ada nafas dah, ustaz. Saya nafas ikut mesin je. Pada saat itulah dia kata inilah saat bahagia bila mana anak saya berdoa untuk saya. Allahu Akbar. Jadi pada hari ini tuan-tuan sekalian, betullah kata ulama tersebut, dia pandang orang yang berbahagia bila mana seseorang itu mempunyai sifat takwa. Anak kita lalu depan kita tunduk. Anak kita balik ke rumah beri salam, "Mak, mak dah makan belum? Ya, ayah dah makan belum? Ayah 5 minit lagi ni nak masuk azan, mari sama-sama kita ke surau." Tuan-tuan sekalian, itu satu nikmat yang sangat bahagia. Sangat bahagia.
Sebab itu pada hari ini latih diri kita dan anak kita untuk sama-sama ke jalan ketakwaan kepada Allah. Walaupun dunia Allah Ta'ala beri hanya cukup makan, tak apa. Ada orang tuan-tuan sekalian tak cukup harta tapi bahagia bila mana ketenangan hidup tu Allah Ta'ala beri kepada mereka. Yang kedua, menurut Imam Al-Farabi, maksud bahagia adalah apabila seseorang itu berada pada tahap kesempurnaan yang ada pada sifat orang yang berjaya di akhirat. Jadi Imam Al-Farabi ni memandang orang yang bahagia di dunia adalah orang yang ada sifat yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam Quran, yang Nabi SAW tinggalkan di dalam hadis. Inilah sifat-sifat ahli syurga, orang yang berjaya pada hari akhirat nanti. Sebab itu hari ini tuan-tuan dan puan-puan, salah satu jalan untuk menjadi bahagia adalah kita kena tingkatkan kualiti ibadah kita. Hari ini tingkatkan kualiti ibadah kita. Kalau kita bertanyakan kepada suami-suami kita yang bekerja, di antara benda yang dia kena capai bila mana masuk ke dalam sektor pekerjaan adalah namanya KPI. Kena capai tuan-tuan sekalian, barulah boleh naik orang kata pangkat, barulah boleh naik orang kata gaji tuan-tuan sekalian. Ya? Jadi bukan pada hari ini kita nak mengejar hanya KPI kerja kita sahaja. Akan tetapi kejarlah KPI kualiti ibadah yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, yang Nabi SAW pesan dalam hadis Nabi SAW. Nak cerita tentang kualiti ibadah memang banyak. Nak cerita tentang kualiti ibadah memang banyak. Hadis berkaitan zikir, tuan-tuan boleh tengok hampir 10,000 Nabi SAW tinggalkan tentang zikir. Siapa yang mengucapkan kalimah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, kata Nabi. Kalimah tu saja, kata Nabi. Siapa yang sebut kalimah tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak akan golongkan dia dalam golongan yang lalai. Golongan yang lalai. Kadang kita hari ini kita jumpa jiran kita, kenapa dia ni? Kenapa dia ni ustaz? Kenapa dia ni bila mana sakit itu saya nampak di masjid. Bila mana tidak sakit, tak nampak batang hidung dia ke masjid. Jadi kita kena ambil salah satu di antara perisai untuk kita tidak duduk dalam golongan yang lalai. Bacalah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini pesan Nabi. Jadi makna nak sini nak cerita tentang kualiti ibadah memang panjang tuan-tuan sekalian. Jadi yang terakhir kata Prof Said Naqib Al-Attas. Kata beliau, maksud golongan yang bahagia adalah golongan yang menyerah diri sukarela pada Islam. Ini cantik juga. Di antara terjemahan maksud daripada Profesor Said Naqib Al-Attas, kata beliau, orang yang bahagia adalah orang yang menyerahkan dirinya secara sukarela kepada Islam. Dia datang ke surau bukan sebab orang. Seorang anak kecil, seorang anak kita yang kita bawa ke datang ke masjid bukan sebab ayah dia suruh. Sebab memang dia letakkan dirinya sukarela kepada Islam. Jadi kata Prof Said Naqib Al-Attas, inilah orang yang bahagia. Yakni orang yang menyerahkan dirinya secara sukarela kepada Islam. Yakni ciri-cirinya beriman kepada Allah dan taat perintahnya sehingga dia mati. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat daripada definisi kata-kata ulama-ulama tersebut, kita boleh cari dah macam mana aku nak cari jadi orang yang bahagia. Yang pertama, aku kena baiki balik sifat-sifat aku dalam diri ini. Banyak lopong-lopong aku ni, kurang sifat takwa, perbanyakkan takwa. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, kena jadikan diri kita ini sebagai hamba yang menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Islam. Dan inilah di antara golongan yang bahagia dunia dan akhirat. Kata Nabi SAW dalam sepotong hadis, sebut Nabi, kun fid dunya ka'annaka ghorib aw 'abiri sabil. Jadilah kamu wahai umatku di dunia ini seperti mana kamu seperti orang asing, kata Nabi. Duduk kat dunia ni kena jadi seperti orang asing.
Maksud di sini tuan-tuan sekalian, orang asing di sini adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Bukan orang yang berlagak tak tahu. Ada orang bila mana Allah Ta'ala berikan kerja yang baik, berikan ilmu yang sedikit, berikan orang kata pangkat yang tinggi, tuan-tuan sekalian, dijadikan dunia ni sebagai satu medan untuk dia buat perkara yang dia suka. Kenapa? Kerana dia kata, aku ada ni, aku nak buat aku punya suka lah. Dijadikan dunia ni dan dijadikan dia ni adalah tuan kepada dunia. Jadi orang yang orang asing ni, tuan-tuan sekalian, kalau kita pergi tengok, tuan-tuan pergi musafirlah ke mana-mana, tuan-tuan sekalian, ke negara mana-mana, kita ni sebagai orang foreigner, orang musafir, macam mana tinggal laku kita? Nak keluar pun tuan-tuan sekalian teragak-agak, aku ni nak pergi pasar raya, mana pasar raya aku ni? Tanya orang, saya ni nak beli barang, ada tak kedai yang dekat? Oh abang, abang kena lalu straight, belok ke kanan, nanti abang nampak lah satu kedai runcit. Kita pun pergi tuan-tuan sekalian. Dan inilah sifat yang Nabi SAW tuntut kepada kita jadi dekat dunia. Jangan jadi seperti orang yang tahu segala benda, dan bila mana tahu segala benda, kamu akan timbul satu sifat riak dan sombong, dan kamu menganggapkan dunia ini adalah kepunyaan kamu. Wal'iyazubillah. Jadilah seperti Qarun. Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, qala innama utituhu ala ilmin indi. Bila mana Allah Ta'ala berikan kekayaan kepada Qarun, Allah Ta'ala berikan semuanya kepada Qarun, maka ramai di antara rakyat pada hari tersebut mengidolakan Qarun. Aku nak jadi macam Qarun, aku nak jadi macam Qarun. Satu hari bila mana orang tersebut bertanyakan kepada Qarun, Qarun macam mana kamu sampai ke tahap ni? Jawab Qarun, tuan-tuan sekalian, ini semua sebab kepintaran aku. Dia kata, Allah bongkak riak sombong. Ini semua disebabkan kepintaran aku. Kalau aku tak pintar, aku tak dapat jadi macam ni. Maka Allah Ta'ala sangat murka dengan kata-kata tersebut. Allah Ta'ala tenggelamkan Qarun dengan seisi hartanya ke dalam bumi. فَقَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Sebab itu duduk dekat dunia jadi orang asing. Orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang nak carikan ilmu, orang yang tunduk kepada dunia, orang maknanya orang yang tidak bongkak dengan dunia. Ya. Jadi yang kedua kata Nabi, au'abiri sabil. Jadilah kamu dekat dunia ini seperti orang yang sedang bermusafir. Hai ustaz, kenapa pula Nabi sebut jadi seperti orang yang bermusafir? Orang yang bermusafir itu sifatnya dia ada tujuan. Tuan-tuan pernah musafir? Pernah ustaz. Saya kampung saya kat Kedah. Sebelum saya nak pergi balik Kedah, saya dah niat dah musafir. Dan saya dah niat dah nak jamak solat. Semua dah buat. Nah, kita berhenti di Ipoh tuan-tuan sekalian, RNA Tapah contohnya tuan-tuan sekalian, kita boleh solat dengan jamak qasar. Anak pun tanya, abah kenapa abah solat dua rakaat je Zuhur? Oh, kita ni musafir. Boleh solat jamak qasar ni. Jadi kenapa ayah kata ayah musafir? Iyalah, kita nak balik ke kampung. Kampung kita jauh lagi tu dekat Kedah. Orang yang musafir dia ada matlamat dan niat. Sebab itu duduk dekat dunia, tuan-tuan kena ada matlamat dan niat tuan-tuan. Apa sebenarnya matlamat tuan-tuan sekalian? Adakah jadi matlamat tuan-tuan hanya berdasarkan, hanya terhenti matlamat saya ustaz, habis pencen, saya nak buat satu bisnes, dapat sikit run bisnes, cukuplah ustaz. Ada orang matlamat macam tu. Dan Allah Ta'ala beri apa yang kamu nak. Ada orang tuan-tuan sekalian, ustaz, matlamat saya ni kalau boleh, saya nak habiskan nyawa kehidupan saya dekat rumah Allah. Dah lah ustaz, saya dah banyak dah pergi melancong ke mana-mana, saya dah banyak habiskan masa dekat dunia, nanti pencen, saya setahun lagi nak pencen ni, saya memang bertekad, saya nak jadi jemaah yang tegar dekat surau ni. Matlamat dia dah ada dah tu tuan-tuan sekalian, nampak di situ. Sebab itu tuan-tuan sekalian, hidup kat dunia ni kena pasang matlamat dan niat. Faham? Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kalau tuan-tuan dengar 2-3 hari ni tuan-tuan sekalian, ada satu kisah. Remaja 19 tahun yang meninggal di dalam kereta, yang berlaku di Ceras. Dan salah satu arwah tersebut adalah ahli qaryah
Bandar SD. Dan ustaz uruskan jenazah tersebut. Jadi kisah arwah ni tuan-tuan sekalian, meninggal 19 tahun di dalam kereta tersebut. Ya, arwah lelaki meninggal, kemudian ada seorang lagi arwah perempuan meninggal, merupakan kawan. Yang lelaki meninggal, perempuan dalam kereta pun meninggal, perempuan tu bukan adik-beradik kawannya sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dipendekkan cerita, kami uruskan jenazah tersebut sampai ke bandar instik. Ayah ni menangis, ustaz, kenapa anak saya mati dalam keadaan macam ni? Saya kata, saya tak ada jawapan bang, kita serah pada Allah. Saya tak ada jawapan. Kematian ni kita tidak ada jawapan. Ada orang mati di dalam masjid, ada orang mati di atas tikar sejadah, ada orang mati tengah main futsal, ada orang mati di dalam kapal terbang, ada orang mati tengah berfoya-foya, semua ada. Dan kematian tersebut, kata Sayyidina Uthman ibni Affan, siapa yang mengambil iktibar daripada kematian seseorang, kamu adalah golongan yang bertakwa. Hari ini kita dengar, oh ada Allah Ta'ala tunjukkan kepada aku, ada mati seperti ini. Jadi apa perlu kita buat? Bukan bercerita tentang aib tersebut, bukan cerita tentang arwah tersebut, bahkan tengok dia kita. Oh macam mana aku mati nanti? Maka banyakkan berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Doa berdoa sekali. Ya Allah, aku nak mati dengan baik. Allah, aku nak mati dengan baik. Ini kita nak mati dengan baik, tapi dalam masa yang sama doa tidak pernah, taubat tidak pernah, ibadahmu tidak cukup. Jadi macam mana nak mati dalam baik? Sebab itu kematian seseorang itu bukan kita nak ambil iktibar daripada buruknya dia, bahkan kita ambil iktibar, oh Allah Ta'ala takdirkan kematian mereka sebagai pengajaran buat aku. Aku pun banyak salah. Aku takut aku mati seperti mana Allah Ta'ala takdirkan dalam keadaan yang buruk. Anak. Lepas pada kisah tersebut, kisah pagi ini ada ada orang mati dalam keadaan duduk dalam kereta mewah yang diparking di depan kelab malam. Allahu Akbar. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, kita hidup dekat dunia ni kena ada sifat seperti musafir. Perjalanan kita sangat jauh. Kata Nabi SAW kepada Abu Zar Al-Ghifari. Kata kepada Abu Zar Al-Ghifari, wahai Abu Zar, peganglah 4 nasihat untuk kamu berjaya di akhirat nanti, kata Nabi. Pegang 4 nasihat ni untuk kamu berjaya di dalam kehidupan akhirat nanti. Yang pertama, kata Nabi, jadidi safinata fa innal bahra amiq. Yang pertama, perbaiki perahu kamu kerana lautan itu sangat dalam. Jadi Abu Zani tak faham. Wahai Rasulullah, aku tak ada perahu. Maksud Rasulullah di sini, maksud Rasulullah di sini adalah baiki niat kamu. Maknanya Nabi nak beritahu niat ni sebagai perahu kita yang dibawa kita ni ke mana-mana. Kata Nabi, baiki dulu niat kamu. Yang ni seperti mana kamu duduk di atas perahu. Tuan-tuan kena tengok sebelum kita nak berlayar, pastikan perahu kita jangan bocor. Perahu kita dalam keadaan yang elok, tuan-tuan sekalian. Baru boleh kita berlayar. Kerana kata Nabi, sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Maksud lautan di sini, kata alim ulama, adalah godaan dunia. Kalau niat kamu tak kamu baiki, maka kamu akan tenggelam dengan hawa nafsu dunia tersebut. Jadi nasihat pertama Nabi beri kepada sahabat adalah baiki niat dulu. Nabi tak suruh, baiki kamu punya ni pakaian dulu ni. Pakaian kamu tak elok ni. Kena pakai serban. Kena ada janggut jamban. Tidak. Nabi kata nak berhijrah, nak duduk dalam golongan yang bahagia dunia akhirat, niat yang pertama kena baiki. Hari ni keluar daripada surau, tanya niat masing-masing. Aku umur dah 50 tahun. Oi, aku tak pernah pun letakkan niat aku nak mencari keampunan Allah. Aku habis masa macam tu je. Bangun pagi, balik petang cari nafkah, malam tidur. Bangun pagi, balik cari nafkah, malam tidur. Tak ada pun satu sesi yang aku bertaubat pada Allah, aku bermuhasabah diri pada Allah. Tak ada. Maka tanyalah diri kamu. Yang kedua, kata Nabi,
Wa khuzi zadaka milan fa inna safara ba'id. Wahai Abu Dzar, ambillah bekalan dengan banyak kerana perjalanan sangat jauh. Lepas baik ini ya, Nabi suruh Abu Dzar ni ambil bekalan dengan banyak. Bekalan di sini bermaksud amal soleh, ibadah kamu kena banyak kat dunia. Kerana kata Nabi, fa inna safara ba'id, perjalanan kita nak bertemu dengan Allah satu perjalanan yang sangat jauh. Sangat jauh. Macam mana? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tak pernah rasa lagi. Jadi perjalanan tersebut akan menjadi mudah bila mana ibadah kamu banyak. Perjalanan tersebut akan menjadi lancar bila mana banyak kamu membantu orang. Perjalanan tersebut akan menjadi lancar bila mana banyak anggota badan kamu ini menjadi saksi, dia ni banyak buat baik, ya Allah. Maka banyaklah bekalan kita di dunia ni. Sebab itu tuan-tuan sekalian, para alim ulama sangat hargai nikmat nyawa. Dia bangun pada hari ini tuan-tuan sekalian, dia akan beribadah seumpama hari inilah hari terakhir di hidup. Ini pun para alim ulama. Nah, kita hari ini rasa selesa sangat ustaz. Saya hari ini tak ada batuk, tak ada pening kepala. Saya darah tinggi clear, kencing manis pun tak ada. Gaut pun tak ada ustaz. Seumpama dia boleh menyangka dia akan hidup dengan lama. Kan tetapi para alim ulama, kalau dia buat, dia dapat nikmat kehidupan hari ini, dia akan pulun habis-habis. Seperti mana dia rasakan hari inilah hari terakhir dia hidup di atas dunia. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaffifil himla fa innal aqibata ka'un. Wahai Abu Dzar, kurangilah bebanmu kerana jalan menuju Allah sangat terjal. Kata Nabi, kurangkan bebanan kamu. Bebanan di sini adalah kurangkan harta kamu yang kamu ada, yang kamu pikul. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, kalau kita ada harta yang banyak, kena siap-siapkan harta tersebut, jangan sampai menjadi fitnah dan pertanyaan kita depan Allah Subhanahu